Ya, ini kami akan buat kayuhan off-road Bukit Tagu. Semua dah ada ni. Hari ni kita kayuh santai saja. Janji. Bacaan doa. Okey, jom. Okey, jom. Okey. Kita dah mula gerak. InsyaAllah. Semua selamat. Okey, assalamualaikum. Dan selamat pagi. So hari ni kayuhan aku kayuhan off-road Bukit Sagu. Kami baru saja bertolak tepat jam 8:30 pagi. Ramai hari ni. Keadaan cuaca baru lepas hujan lah. So masih mendung. Harap tak terik lah. Okay, kayuhan hari ni lebih kurang sejauh 25 km. Okay, aku dah masuk laluan off-road. Okay, pakai baru lepas hujan. So banyak laluan-laluan air sini. Jalan. Okay, awal-awal lagi dah kena redah air ni. Naik lagi, lah. Man. Muka biasa jumpa. Okey, ada. Oi, awak lagi. Ah, tak belakang. Kawan dia ni. Ada. Abang kau bro ada. Ada. Hei. Ya. Abang kau gila. Ada juga. Steady. Tim kita makin slow. Makin slow betul lah. Bawa standard je. Bawa standard, dia bawa standard. Okey. Tak ada. Okey, tapi ni Amrai gang Ruby City. Ni macam dah haruh banjir ni. Sonok. Jangan jatuh rekod ni. Okey, memang naik. Mana Kak Zan? Jom Kak Zan, naik. Video. Kalau orang nak jalan tu, belah kanan ni, kiri. Jom. Nak stop belah kirinya. Okey, guys. Ni bukit pertama. So, tengoklah keadaan trail ni. Tanah liat yang licin. Kita baru lepas hujan. Okey, bukit kedua.
Wah, oh, dengan keadaan walaupun hujan ni, memang semua bukit licin dan dapat air yang melimpah ke trail. So, pendaki yang panjang lepas bukit nombor 2 tadi masih lagi mendaki. So, trail kali ni, oh, memang mencabar betul lah. Okay lah, masih belum habis lagi bukit ni. Okay guys, ya awal trail ni kami dihidangkan dengan imitasi anak sungai, dihidangkan juga dengan bukit bukau yang tinggi. Jadi memang best. Okay, kita ada rider mau tahun sebelah. Wah, steady dek. Jadi ayah dia. Ketibaan team power ni. Team power? Ya. Tunggu nak dia. Team power. Okey. Ingat awak turun. Dia godok. Okey, tak apa. Masya-Allah guys. Trail dia. Oi, memang becak. Ini memang jadi donat lah. Tak payah. Aku rasa ni bukitnya ke lima ke berkenal. Awal-awal lagi dah ada 5-6 bukit. So awal-awal lagi dah banyak bukit. Alah. Ini pun hujung lah canggah. Pak bau tu. Gila. Dah kena stop. Ada masalah teknikal. Okey, adik, umur berapa tahun adik? 11. Darjah. Dah empat lah. Sekolah mana? 12. Darjah 5. Sekolah mana? Maran. Oh, adik daripada Maran lah. Dengan ayah. Okey, okey. Apa dia? Macam mana dia awal kayuhan kita ni? Diuji dengan banjir lah. Lepas tu cuaca menyebabkan kita tak boleh nak perform. Kalau kita, team kita memang tip-top. Tapi faktor cuaca menyebabkan kita. Kazan ni tak nak ni lah. Tak nak podium. Dengan Alice. Kau tak nak podium. Kau nak hamper dia. Kazan tak nak. Kau betul-betul. Tengok. Percaya kan? Masih setia sampai sekarang. Okay. Kami pattern yang tak akhir. Allah. Allah Akbar. Jarang nampak Kazan. Duduk belakang ni. Yes. Percaya kan? Percaya. Depan tasik. Oh. Tak jauh dah. Lagi lebih kurang 6 kilo tak sampai kat ada tasik. Belakang. Oh. Tak terpelajar. Tapi tak terlajar. Dah berapa. Okey. Nganjur kata ada tasik di depan ni. Kita tengok. Kita. Masya Allah. Masya Allah. Hei, kenapa langgar pokok tu? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah buat berat. Lepas. Yes. Kat ini. Abang Awi. Ya. Okey Awi, hati-hati licin sini. Awi. Ya. Awi. Kita tak dengar suara aku. Aku tu lah. Kamu tarik. Yes. Fuh, macam Johan. Ah, okey. Kau lantak kau lah. Awi lantak kau lah. Awi lah guys cakap gitu.
Ah, kita berhenti kat tasik. Memang kau main tukar tayar besar. Okey, okey, okey. Ini bukit yang ke 7, 8. Adik steady, dek. Okey, lepas ni ada water station. Aku pun dah harga ni. So dia orang stop kat sini tu. Ambil kanan, boleh ambil gambar kat tasik cantik. Ah, kita ambil gambar dulu. Kita ambil gambar dulu. Lepas tu tak jumpa dah kan? Lepas tu tak jumpa dah. Kat atas bukit. Okey, kanan. Kanan. Okey. Pergi arah tu kanan. Okey, penganjur bagi tahu ada ada tasik. Okey. Aku nak pergi tengok tasik ni. Ini tasik. Ha. Sampai basikal di selatan ni, kita ambil basikal lagi. Ini Off-road Bukit Sagu sampai berair. Yeay. Okay, lepas tu gambar tadi. Kami teruskan. Hai. Yang menunjukkan pukul 2 pagi, jarak kayuhan dah lebih 10 km. Jadi lepas bergambar tadi dengan pemandangan menarik tasik, kami meneruskan perjalanan. Gaya. Hati-hati licin ni. Sampai tercedok. Ni yang dalam kemasuk dah. Ha? Ni dalam kemasuk ni. Kemasuk dah lepas dah. Ha? Ha. Kita akan semua ke Bukit Sagu. Okay guys. Separuh jalan pun belum lagi. Masih jauh lagi. Basikal aku dah macam-macam bunyi lah. Kali ni memang hard jugalah dia punya trail dia. Okay, aku nak sampai water station. Sekejap lagi. Wah, banjir. Memang seronok. Aduh. Mama, bot air. Bot air anjut. Okay, ni dah bertukar kepada bukan TVT kayu basikal. Aktiviti kuat lentah. Kenapa tu? Basikal. Basuh. Okey. Mana yang boleh basuh basikal, basuh basikal. Jangan basikal anyut sudah. Kali punya tu ke? Botol air dah tu dah. Aduh. Okey. Dah lagi kalau nak mandi. Kau dah mandi dah? Dan lagi kena nak mandi. Payah mandi bah. Oh. Tak payah bayar RM2. Tak boleh macam mana geng BB City ni. Sebab tu orang tak nak ajak kita gayuh dah. Geng-geng BB City ni. Pening pada masa. Jumpa sungai, mandi sungai. Jumpa sungai, jumpa tasik. Jumpa tasik, ambil gambar. Yang ni kenapa tiba-tiba rajin basuh basikal? Berat oh, nak kaya susah dek. Nak air free ya? Nak mandi. Bawi. Bang, kali ni rat memang best lah. Memang best. Okay. Okay, Kak Zan mandi lah tadi. Oh, kita tak mandi tapi macam-macam mandilah. Takut basah kan? Okay, kalau tengok cuaca mendung, alhamdulillah. Cuaca baik. Hujan tadi je. So, sebabkan hujan tu, air sungai pun melimpah. Dan kami ambil kesempatan lah. Lepas tu basikal, ada yang mandi. So, pening kepala masa. Tunggu kita orang. Kayu kan. Kita off-road Bukit Bangkong. Bukit Bangkong. Kena tahun baru. Dan kita akan bawa surfboard. Ha, sambil surfboard. Main with surfing. Oh. Aduh, bukit lagi. Awak. Aku tak kira dah. Dah lupa nak kira dah berapa bukit kita naik. Yang tahu sungai baru dua. Ah, sungai tu baru dua. Sungai. Aduh, Kak Amy. Habis dia dah ni. Apalah nasib kita. Dua sungai.
5 bukit. Oh, lebih 5 bukit ni. Dalam bukit ni lah. Kenapa? Hai, Mi. Rasa nak balik ke? Aduh, tak boleh balik dah ni. Kita dah tak boleh nak patah balik dah ni. Main air beri sangat. Itulah. Inilah keindahannya. Jam dah rasa. Sejuk. Mana water station ni? Lupa lagi. Okey. Kami akan teruskan perjalanan naik bukit tu, bukit Pencawang tu. Ya, yeah, kalau tengok dari sini memang jauh, memang tinggi. Okey, guys. Kita dah sampai ke checkpoint water station. Alhamdulillah. Eh, hey, siapa? Sejuk kita. Alhamdulillah. Tak ada tak ada. Hai, Bobby. Hai, 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 siapa? Lati, lati. Okay, masih. Ada 100 plus. View adik sweeper. Dek. Banyak ke basikal yang terkandas hari ni? Tak banyak. 1-2. Yang bawa naik body. Semua kuat-kuat belaka kali ni. Alright, tu. Pengakuan sweeper. Patah macam. Semangat, semangat. Abang Awi dah tak sabar nak tu. Kalau berkahwin, kau bukan rimah, Abang. Tak ni pula. Okey. Boti separuh pun tak habis lagi. Jangan tercekik nanti, member. Lambat lah ini, lambat. Lambat. Mungkin nombor dia naik kot. Haa, dah naik dah. Nombor dia naik. Mana tak lambatnya, sungai berapa sungai lah tu. Gambar saya cerita lah, gambar. Tasik lagi. Tasik lagi. Ini jalan yang bawah, lari lah. Masih, Abang. Tapi nak bukit tu, Abang. Oh, ting air. Ya. So, lepas daripada water station, kita ada lagi bukit. Let's go. Guys, nampak tak bukit tinggi tu? Ada Pencawang tu. Oh, tinggi tu. Berapa EV ni tak tahu. Tapi rasa tinggi pun ramah lagi kot. Aduh, kalau tak boleh jangan paksa. Lagipun jam tak ada bateri. Nak tengok heart rate berapa. Aku tak nak jadi macam offroad yang lepas heart rate aku cecah border. Gila guys. Aku tolak ni pun tak larat. Tinggi tu. Aduh, tinggi guys. Aku tak tahu berapa tinggi ni. Tapi aku memang tak kayuh lah tinggi macam ni. Bukan kita nak masuk Olimpik. Okay. Selepas bempas pulas menolak basikal beramai-ramai, baru aku sampai atas ni. Aku parang bang, biar tolak tak apa. Jadi sampai. Food track, food track. Izzam pun macam tu. Oh, tinggi tu bukit ni. Perut tak ada memang lah. Dah pasal ada bukit yang lain macam tu lah. Ni biar bertolak ni. Janji tak pakai cycle loop. Okay, kami uruskan jalanan. Tadi tu antara bukit yang tertinggi yang last lah. Offroad kali ni ada 4 bukit tinggi. Yang bukit Pencawang ni bukit yang keempat. So lepas ni dah tak jumpa bukit. InsyaAllah. Hello, hello. Okay, ni kami balik lereng-lereng bukit. Kena hati-hati bawah tu jauh. Okay, jarak kayuhan lebih kurang 6 km lagi untuk finishing. Okay, kita bergambar lagi ke? Tinggi bukit ni. Cantik, malam ni pun cantik. Haa, antara train yang cabar. Penat saya, saya surrender. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Bagi. Ya
Rescue, rescue. Rescue, rescue. Aduh. Tadi. Yang tadi kita okay, nampak. Okey, geng ni. Habis-habis lagi bergambar. Pahang Siming tu. Pahang Siming. Yang ni belah timur, sana belah barat. Okey. Mananya yang cantik. Sangat cantik. Aku dah keluar daripada off-road dan lalu jalan raya. Lepas ni masuk off-road semula. Harap tak trail sangat macam tadi lah. Penat guys. Oh, dah habis off-road, masuk off-road semula. Macam gini bila nak habis ni? Oh, kat sini orang. Okay, ada yang krem. Ada yang krem. Okay. Kalau nanti tu. Ni berapa kilo lagi? Ni lagi 5 lagi. Lagi 5 lagi. 5 lagi. 5 dengan laluan berbukitlah. Ha, berbukit. Ben. Aku stop dah. Okey. Snack. Apa lagi ni? Dah lagi guys. 3 kilo. Okey dengan on-road lain. 3 kilo dia. Macam lagi 30 kilo kot. Okay. Jam dah menunjukkan pukul 11.40 pagi. Basket ni siapa buat? Lagi. Basket ni siapa buat? 2 km. Nak habis. Ni keren lah. Betul lah guys. 3 km dia. Macam aku kayu. 30 km. Ada bukit, banyak bukit. Jatuh. Ini jatuh lagi. Akhirnya. Okey. Wah, jalan. Ada yang jatuh, guys. Jadi, hati-hati. Kazan? Kazan jatuh ke? Jatuh tadi. Oh, aduh guys, sumpah. Penat, lembik. So, hampir berakhir off-road Bukit Sagu. Aku dah nampak jalan tar ni rasa lega. Lega sangat-sangat. Alhamdulillah. Dah nak berakhir off-road ni. Okay guys, jadi berakhirnya kayuhan off-road Bukit Sagu. Sungguhnya memang mencabar. Memang penuh. Penuh bukit bukau, sungai, tasik, bukit lah, balik tak daya. So, kita sesi wan cuci basikal. Okay, cara tak akhir. Makan-makan. Kita makan tu. Haa, makan tu. Apa ke? Memang lapar. Okay, pakcik. Terima kasih, pakcik. Okay, ni barisan sweeper yang bantu kami. Memang terbaik lah. Okay, sesi
ambil jauhutan betul lah. 95 ke? 95 ada tak? Macik itu 095 point telur macik. Haa, tak ada alam point telur macik. Okay, ni barisan organizer memang terbaik. Tapi gaji dia, tapi dia bagus. Dia manager aku. Okay, thank you. Alhamdulillah. Ha. Ni baru jumpa. Aduh. Itulah, saya pun tadi aku nak gambar dengan dia. Aduh. Mana? Bada Putra? Okay. Ni. Nombor yang ada nak ada. Nombor besar. Ha, ni tu je lah.